Sebanyak 21 siswa Sekolah Alam Sarabakawa diajak untuk mengikuti job day out ke Kebun Sayur Pertanian Organik Desa Kambitin, Kecamatan Tanjung. Kebun sayur ini merupakan pertanian sayuran organik yang dikembangkan sejak tahun lalu di bawah binaan Yayasan Adaro Bangun Negeri. Para siswa nampak antusias mengikuti kegiatan ini. Mereka diajak mengitari kebun untuk dikenalkan dengan berbagai macam sayuran organik, baik terkait cara menanam dan memanen sayur secara langsung. Dengan demikian, anak-anak diharapkan dapat mengenal sistem pertanian organik yang ramah lingkungan. Kepala Sekolah Alam Sarabakawa Dian Marlena menjelaskan, kegiatan job day out merupakan agenda bulanan dalam mengedukasi siswanya. Selain mengetahui tentang berkebun, melalui kegiatan ini siswa juga diharapkan dapat menyukai sayuran sejak dini. Setiap bulan ada kegiatan job day out, kalau kita bilang ya, kalau di sekolah alam, kalau di sekolah lain itu namanya outing class, menyukai sejenis sayur-sayuran kayak gitu kan. Nah, jadi kita kenalkan sayur organik ini kepada anak dengan nanti setiap anak membawa sayur dari hasil kebun ini, kemudian dimasak di rumah, harapannya dengan cara ini anak bisa menyukai sayur gitu. Dian menambahkan kegiatan ini juga ditujukan agar para siswa mengenali dan menambah pengetahuannya dari berbagai macam profesi di dunia. Muhammad Aditya, TV Tabalong melaporkan.